Selamat pagi, kita bersuka cita kembali, kita datang beribadah, mari kita menaikkan pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, Shout to the Lord. Thank you.
Ya teman-teman, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama bersekutu, bersama-sama mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Sertai kami pada firman hari ini Tuhan, supaya apa yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi bekal bagi kami untuk berjalan menghadapi tantangan kehidupan kami Tuhan. Pimpin juga hambamu ini akan menyampaikan, kiranya apa yang disampaikan adalah sesuai dan seturut dengan kehendakmu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 9 ayat 27-34. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Ya teman-teman, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, perkenalkan nama kakak adalah Diki. Kakak merupakan calon pendeta di GKI Kebonjati, Bandung. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang main ke Kebonjati, jangan lupa sapa kakak ya. Ya, tema kita pada hari ini adalah Kristus Sang Pemulih Kehidupan. Kakak ingin memulai dengan beberapa istilah yang mungkin teman-teman paham atau sering mengucapkannya. Ada tiga istilah yang ingin kakak angkat, yakni burnout, failure, dan anxiety. Setidaknya kita pasti pernah mendengar, ataupun tidak hanya mendengar, jangan-jangan bahkan kita merasakan, "Aduh kak, kok rasanya aku burnout banget deh. Kak, rasanya kok aku merupakan gagal ya dalam beberapa hal yang aku kerjakan. Kak, aku anxiety deh. Aku merasa cemas terhadap apa yang ada di depanku. Cemas dengan diriku sendiri. Apakah aku cukup ahli?" Burnout itu merupakan istilah yang seringkali digunakan untuk melambangkan kelelahan. Gampangnya adalah capek. Kelelahan bisa jadi kelelahan apapun. Tentang akan tugas sekolah, bisa jadi tentang tanggung jawab di rumah. Ataupun tentang kelelahan-kelelahan lainnya.
Kita mungkin merasa burnout ketika kita dihadapkan dengan situasi di mana banyak banget tugas dan kayaknya, aduh kak, aku nggak punya me time deh. Aku nggak punya healing, waktu untuk healing deh. Kayaknya kok aku ngerasa burnout banget, capek sekali. Yang kedua adalah failure. Failure adalah merupakan kegagalan. Mungkin ada beberapa dari kita yang mengalami kegagalan, baik itu dalam hasil ujian ataupun dan sebagainya. Tetapi nantinya ke depan kita mungkin akan diperhadapkan juga dengan kegagalan-kegagalan yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi kegagalan di dalam kehidupan kita? Padahal kita sudah berjuang, tuh kok rasanya gagal juga ya kak? Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah anxiety. Di mana kita merasa gelisah, was-was terhadap masa depan, rencana ke depan, di dalam kuliah, di dalam hubungan, atau bahkan juga kita mengalami anxiety di dalam relasi. Di tengah situasi-situasi yang membuat kita burnout, membuat kita merasa failure, membuat kita merasa anxiety, tidak jarang kita merasa, duh rasanya pengen nyerah aja deh kak. Duh rasanya kok aku kayak, aduh gagal banget gitu, kayak merasa bodoh banget. Rasanya kok hopeless banget ya, nanti kalau misalnya saya gagal saat ini, gimana ke depannya? Percayalah teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang merasakan hal seperti demikian, percayalah bahwa teman-teman ada temannya. Seorang kenalan kakak, dia pernah mengalami kegagalan di dalam masa SMA-nya. Dia gagal masuk di dalam jurusan yang menjadi idamannya. Ia merasa gagal, ia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Kenapa ia tidak mampu untuk mencapai tujuannya? Ia merasa berusaha dengan keras untuk masuk ke kelas IPA, tetapi dalam praktiknya ternyata ia gagal. Ia gagal dan harus terpaksa masuk di dalam IPS. Kakak nggak tahu apakah sekarang masih ada pembagian IPA IPS ya, zaman kakak dulu masih ada. Di dalam kegagalan itu dia merasa hopeless. Aduh kak, kerayanya tujuan hidupku bubar. Cita-citaku tuh gak ada yang jurusannya IPS. Cita-citaku dulu teknik sipil kak. Cita-citaku dulu adalah seorang IT, teknik kimia dan sebagainya. Gak ada kepikiran satupun cita-cita yang dalam hidup saya yang bisa dilalui dengan jalur IPS. Pada saat itu teman kakak mengatakan demikian. Tentu setiap kita mungkin pernah mengalami situasi itu. Kalaupun misalnya belum, bukan berarti nantinya nggak ada. Situasi sulit pasti dialami oleh setiap orang. Pasti dialami oleh kita semua. Baik kapan waktunya, apakah kita sudah mengalami masa sulit atau makan belum, kita bersyukur kalau masih merasa belum. Tetapi percayalah teman-teman bahwa masa sulit, masa-masa sulit, kegagalan, rasa-rasa burnout itu bisa datang kapan saja, nggak perlu dicari-cari. Kalau dicari sih pasti datang, tetapi kalau kita berusaha yang terbaik, bahkan kita pun pernah merasakan kegagalan. Dan di sana kayak merasa bahwa kehidupan saya benar-benar mengecewakan. Maka dari itu pertanyaannya adalah bagaimana respon kita ketika kita bersama-sama menghadapi situasi tantangan ataupun kegagalan ataupun rasa kecemasan yang luar biasa yang menghadap dalam kita. Kita bersama-sama belajar dari Matius 9 bagaimana Yesus memulihkan kehidupan dua orang buta yang dari lahir. Ketika kita melihat bacaan kita kembali, bacaan kita dibuka dengan dua kisah orang buta yang mengikuti Yesus dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Kata kasihanilah ini merujuk bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya menjalani hidup sebagai orang yang buta sejak lahir. Dalam konteks Yahudi, khususnya pada saat itu, penyakit ataupun disabilitas dianggap sebagai akibat ataupun konsekuensi dosa. Merujuk pada Yohanes 9 ayat 2, ketika para murid melihat ada orang yang mempunyai disabilitas, para murid malah bertanya, Tuhan siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Kita bersama-sama melihat, ini konteks yang tidak benar ya, konteks yang pada masa itu. Jadi ketika ada orang yang dalam artinya memiliki bentuk ataupun kemampuan yang berbeda, fisik yang berbeda pada orang, pada umumnya dia dianggap membawa dosa. Mengalami dosa ataupun membawa dosa turunan. Orang yang memiliki perbedaan fisik seringkali juga diasingkan. Karena apa? Orang berdosa.
dianggap orang berdosa dan gak ada orang yang mau peduli sama mereka, bahkan keluarganya sendiri. Seringkali orang-orang yang berada di dalam situasi ini ia dibuang karena dianggap aib. Pada zaman itu, kita nggak boleh tentunya melakukan hal yang sama seperti orang-orang pada saat itu ya. Merespon permohonan akan pengasihan ini, Yesus berkata, menarik, di dalam ayat 28. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Menarik jika kita lihat bahwa sejatinya kedua orang buta tersebut enggak meminta Yesus untuk dapat melihat lagi. Alkitab berbicara demikian. Sejatinya hal yang mereka minta adalah pengampunan dosa, belas kasihan akan dosa. Dan menarik juga ketika Yesus kita melihat respon Tuhan Yesus yang mengatakan, jadilah kepadamu menurut iman. Ini semakin menegaskan konteks yang tadi di awal dikatakan bahwa kondisi fisik sangat erat kaitannya dengan dosa. Jadi kalau kita tidak bisa melihat, maka itu adalah dosa. Kalau kita tidak bisa mendengar, maka itu adalah dosa turunan dan sebagainya. Cara berpikir orang pada saat itu adalah ketika kita punya sesuatu yang berbeda ataupun penyakit, tidak hanya soal disabilitas, penyakit apapun, itu dianggap dari hukuman dari Tuhan dan disebabkan oleh dosa. Maka untuk keluar dari jalan dari hukuman itu, dari dosa itu adalah pengampunan akan dosa. Jadi mindsetnya seperti itu. Di dalam ayat 29 inilah juga yang menjadi kunci bagaimana Yesus memulihkan kedua orang tersebut. Dikatakan bahwa Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Pertanyaannya adalah apa iman orang buta pada saat itu? Yang dua orang buta itu, apa iman mereka? Di sini kita melihat bahwa iman yang dipegang dan dipercayai oleh kedua orang buta tersebut, itulah yang menyelamatkan mereka. Iman kepada Yesus sang anak Allah sebagai sumber kehidupan yang akhirnya membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Yang akhirnya mereka memberanikan diri untuk datang memohon pengampunan. Mereka meyakini, mereka mengimani bahwa Tuhan adalah sang anak Daud, sang Mesias yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Mereka meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan, sang sumber kehidupan serta pemulih kehidupan. Maka dari itu mereka meyakini bahwa kehadiran Tuhan Yesus dapat memulihkan hidup mereka. Berangkat dari kisah ini, setidaknya kita mempelajari 3 poin yang juga nantinya menjadi bekal bagi kita. Kalau-kalau nantinya kita sedang mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Kita memulai dengan 3 kata dan mengakhirinya dengan 3 kata juga. Yakni faith, hope, and love. Faith adalah iman. Kedua orang tersebut, seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa memutuskan untuk berani dan berangkat untuk menemui Yesus, didasari oleh iman percaya mereka bahwa Yesus adalah sang anak Daud, yakni Mesias yang dapat mengampuni dosa dengan yang menyebabkan kebutaan pada mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa iman adalah salah satu kunci penting, bukan yang satu-satunya di dalam kisah ini. Karena melalui iman itulah mereka dimampukan untuk bergerak, menemui Yesus, bahkan memohon pengampunan. Pertanyaannya adalah apakah hanya dengan iman maka semua masalah kita pasti beres ketika, misalnya ketika kita beriman bahwa, wah nilai ujian saya besok pasti dapat 90 lah minimal. Tetapi ketika kita beriman maka kita pasti dapat 90 bahkan bisa ke atas? Tentu enggak. Dalam kisah ini juga kita sama-sama belajar melihat bahwa ada usaha yang dilakukan oleh kedua orang buta tersebut untuk mengikuti. Bahkan menemui Yesus, berani menemui Yesus meskipun mungkin dalam perjalanan mereka dalam kesulitan. Kita bersama-sama mengingat terhadap apa yang ditulis dalam Ibrani 11 ayat 1, yakni iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ini juga adalah sumber yang menggerakkan kita untuk kembali kepada Allah, Kristus sang pemulih kehidupan. Tetapi beriman saja tidak cukup karena harus diikuti oleh tindakan dan usaha. Kata yang kedua adalah hope. Harapan. Berbicara tentang harapan, mungkin kita sering bertemu dengan omongan, harapan itu tidak sesuai dengan realita, Kak.
kenyataannya seringkali nggak sesuai banget. Berharapnya sih deketin dia, kenyataan iya bener deket doang, jadian kagak, cuma dianggap sahabat terbaik. Seringkali memang realita ini tidak sesuai dengan harapan, tetapi sadarkah teman-teman bahwa harapan merupakan sumber dari kehidupan kita? Seorang filsuf pernah berkata, seorang hidup dari sebuah harapan. Harapan itulah yang menuntun kita mempunyai visi, mempunyai tujuan hidup. Orang yang tanpa harapan, maka ia tidak mempunyai visi dan tujuan hidup sendiri. Maka ia berjalan di dalam kegelapan itu sendiri. Tetapi yang perlu disadari bahwa memang betul bahwa tidak selalu harapan sesuai dengan kenyataan yang ada, realita yang ada. Bahkan mungkin kita seringkali merasa bahwa harapan lebih banyak gak sesuai dengan kenyataannya, Kak. Tetapi teman-teman, di tengah ketidaksesuaian atau bahkan kegagalan, ketika kita mempunyai tujuan, kita mempunyai visi hidup, maka ketika kita menghadapi kegagalan, kita bukannya malah breakdown, bukan malah hancur, justru sebaliknya, ketika menghadapi tekanan ataupun kegagalan, kita mempunyai resilience, daya pegas. Resilience itu seperti per. Jadi kalau kita punya per ya, semakin kita tekan semakin kuat, maka daya untuk menekan kembali, untuk memantulkan kekuatan kembali itu semakin besar juga. Semakin ditekan maka semakin kuat juga dayanya untuk melawan, untuk terus bangkit akhirnya. Sehingga kita tidak lagi berfokus pada kegagalan atau harapan yang tidak sesuai, namun berfokus terhadap apa yang bisa saya lakukan ke depannya, agar nantinya ekspektasi ataupun harapan-harapan berikutnya dapat berjalan dengan baik. Orang yang punya resiliensi yang tinggi selalu tidak berfokus pada kegagalan, tetapi bagaimana berfokus tentang masalahnya, berfokus tentang bagaimana memperbaikinya ke depannya, agar ke depannya ketika menghadapi situasi yang sama, ia dapat berhasil bahkan sesuai dengan harapan. Yang ketiga adalah love, kasih. Kalimat yang diucapkan oleh kedua orang buta tersebut yakni kasihanilah kami. Mengingatkan kita bahwa jikapun harapan sesuai dengan kenyataan, maka semua itu merupakan hasil dari kasih dan anugerah Tuhan yang mengiring. Harapan yang sesuai itu merupakan berkat daripada Tuhan, kasih dan anugerah. Pertanyaannya adalah bagaimana jika harapan tidak sesuai dengan ekspektasi? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Ketika harapan tidak sama dengan ekspektasi, ketahuilah bahwa teman-teman sejatinya Tuhan juga tetap mengasihi kita. Ia mengasihi kita dan tahu apa yang terbaik bagi kita untuk kita jalani dan kita alami. Meskipun ternyata jalan yang harus ditempuh itu melalui kegagalan ataupun menelan pil pahit yang tidak enak rasanya. Kegagalan, kelelahan, anxiety yang kita alami justru sejatinya memberikan ataupun dampak, memberi dampak untuk memperkuat dan justru membekali kita ketika kita punya daya resilience. Ketika kita mampu mengatasi pergumulan yang dihadapi, maka sejatinya kita siap menghadapi tantangan-tantangan hidup selanjutnya yang mungkin lebih berat. Dan di dalam setiap tantangan itu kita dibentuk untuk semakin lebih, semakin dewasa. Dan percayalah bahwa di dalam hidup tantangan itu pasti selalu ada. Maka dari itu jangan lupakan bahwa ketika kita berhasil, ketika kita gagal juga, ingatlah bahwa kasih dan anugerah pun Tuhan itu tetap mengiring kita walaupun di tengah kegagalan. Singkat cerita, kembali lagi kepada sharing teman kakak satu ini ketika dia SMA. Ketika dia akhirnya lulus SMA, dia mendapatkan nilai yang cukup baik di dalam dalam SMA-nya. Ketika ngobrol sama kakak, dia berkata kepada seperti ini. Saya bersyukur dulu saya gagal masuk IPA. Menarik ya. Dia tidak marah-marah lagi, tetapi dia mengatakan, saya bersyukur bahwa aku dulu masuk IPS, Kak. Aku bersyukur bahwa aku dulu gagal. Karena apa? Ketika aku masuk IPS, aku punya waktu yang lebih tentang eksplor hal-hal yang bisa aku lakukan di luar pelajaran. Aku bisa belajar tentang melukis. Aku bisa belajar tentang apa yang ada di dalam diri saya, bakat-bakat yang saya punyai.
Dan singkat cerita, teman kakak ini, adik tingkat kakak ini, menjadi seorang pelukis yang cukup sukses. Berawal dari kegagalan, tetapi dia punya daya resilience yang kuat. Kegagalan tidak dipandang sebagai akhir, tetapi kegagalan dipandang sebagai sebuah langkah selanjutnya. Maka dari itu, ketika kita menyadari bahwa Kristus adalah Sang Pemulih kehidupan, maka percayalah bahwa sejatinya Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita terpuruk ataupun jatuh. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus mempersiapkan kita untuk terus semakin bertumbuh, semakin beriman, dan semakin dewasa. Kiranya kita semakin siap, semakin tangguh menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan nantinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih lewat firman-Mu, kami disadarkan bahwa segala proses kehidupan ini kadang kami berjumpa dengan kegagalan. Tetapi terima kasih juga Tuhan mengizinkan itu terjadi di tengah kehidupan kami, agar kami belajar bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai yang kami inginkan atau kami harapkan terjadi di kehidupan ini. Tetapi kami punya Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk memahami arti dari kegagalan tersebut dan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk belajar bahwa proses kehidupan itu butuh perjuangan dan usaha, dan kami mau untuk terus bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Karena kami percaya disitulah kami akan merasakan begitu besar penyertaan kasih Tuhan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di tengah kehidupan kami. Tidak ada kata yang bisa kami sampaikan selain terima kasih untuk berkat-berkat-Mu itu. Kami juga akan terus memohon kepada Engkau untuk memohon penyertaan-Mu kepada kami sebagai pribadi, bagi kami sebagai seorang siswa, seorang anak, dan diri kami seutuhnya. Agar kami dimampukan memilih mana yang tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang kami kasihi. Berikan mereka kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, marilah kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus merengkuh kita dalam dekapan cintanya yang lembut, meneguhkan kita sehingga kita menjadi tangguh dan tegar untuk menjalani siara kehidupan kita. Amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.